Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke guys, kali ini kita akan membuat bagaimana indahnya alam sekitar daerah pegunungan-pegunungan daerah Cisadane. Oke, biasa guys, sebelum memulai video nanti jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Nah, bila mana yang sudah subscribe, jangan lupa like dan komen. Karena dengan adanya komen, maka channel kami akan bisa berkembang dengan pesat. Biasa, sebelum memulai kita intro berikut ini. Kita inilah wilayah gedungnya ya guys.
suasana di daerah pegunungan yang sangat asri. Indah. Pemandangannya yang sangat bagus. Lalu depannya perkampungan lagi, guys. Dimana rupanya dalam keadaan kering, oke, untuk daerah situ guys masih seger-seger, daerah gunungnya masih hijau. Kita naik lagi guys ya, sampai ke gunung situ melalui jalur ini. Ini guys ya, wilayah Sungai Babakan juga sedang mengering. Ini saya berada di daerah gunung selatan, tepatnya di Cikesal Lor. Itu ada bapak-bapak yang sedang mengambil air. Airnya kering ya pak ya. Tuh, dengan telaten, walaupun sumber air yang sedikit ya. Ini air ini guys, kalau pas lagi banjir, masya Allah. Ini ke utaranya, ke wilayah Ketanggungan. Sementara pada kering semua tuh. Di musim kemarau ini. Dan lebarnya ini lumayan guys. Ada 20 meter ke situ. Ini kita mau ke Ketanggungan ya. Tuh, tepatnya tanggungan sebelah utara guys. Tuh, yang ke utara ke Ketanggungan ya, yang ke selatan ini menuju ke Cikesal Lor, Cikesal Kidul, Sindang Jaya, terus daerah-daerah Sunda ke selatan lagi guys ya. Pamedaran, jalannya naik tuh guys. Tadi saya habis dari situ guys, saya habis naik. Lumayan perjalanannya, sangat nikmat ya. Kita lihat pemandangannya yang sangat indah. Jalannya berputar-putar, nikung, naik turun, berbelok-belok guys. Sementara kita dengarkan suara burung-burung yang sangat merdu guys. Antara kaki gunungnya guys ya.
akan menuju ke wilayah utara, menuju ke Ketanggungan. Ya, ayo kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Ada burung yang warnanya bagus guys tadi, biru putih, burungnya biru emas lagi. Jalannya yang berbelok-belok, naik turun ya. Namanya juga wilayah gunung, tentunya jalannya naik turun ya guys. Ini ke arah Gunung Merapi Jaya guys. Masuk ke daerah Buara. Ini makam Tirta Krama. Kita istirahat dulu di Gunungan Sadap ya. Nyampe di bendungan Cisadap, di mana tempat penampungan air Sungai Babakan ya, yang menuju ke wilayah Ketanggungan, terus wilayah Jagan ya. Ini kondisi airnya lagi kering. Lihat ya pemandangan yang indah. Gila guys, bendungan Cisadapnya ya, di mana airnya sedang mengering. Biasanya banyak ikan, cuma enggak tahu ini. Dan itu ke arah desa Buku Tengah, Buara ya. Jalannya guys ya, naik turun.
Ini pendulangnya. Tuh di situ jalan guys, jalan desa. Ini jalan tembus kabupaten ya. Sementara depannya lagi ada proyek ya guys ya. Saluran air. Ya, mumpung dalam kondisi kering, saluran airnya lagi ditata lagi guys. Wilayah daerah kebutuhan, banyak orang pada istirahat ya. Oh, ada tempat peristirahatan. Barangkali mau ngopi, minum es di situ ya. Ini kalau dijadikan tempat rekreasi lumayan bagus, guys. Ada bambu kuningnya lagi. Pohon bambu kuning ya. Ini menuju ke wilayah Ketanggungan ya, guys. Jalan. Inilah bendungan Cisadap ya guys. Air sungai masih kering guys. Ada menara sutet ya di sini. Eh, jalan-jalan ya guys ya. Nikmati indahnya alam di suasana yang kemarau yang rasanya sangat panas ya di wilayah pegunungan. Para kita lihat ya guys ya.
masih banyak bambu kuning. Ya, ada yang nyapa lagi kita. Oke guys, baru saja tadi kita bisa melihat bagaimana indahnya pemandangan yang ada di wilayah pegunungan dan bendungan di daerah Cisadap. Oke, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, bila mana kalian ini tertarik dengan video-video dari kami, jangan lupa kalian sharekan ke seluruh wadah bisa teman-teman kalian. Dan bila mana yang sudah subscribe, jangan lupa klik like dan komen. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.